Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sekarang saya berada di depan perpustakaan ISI Jogja. Ini saya punya teman yang berjualan buku-buku kesenian di sini. Depan perpustakaan ISI Jogja. Semenjak saya sekolah di ISI Jogja ini, saya dengan teman-teman selalu berlangganan buku murah. Nah, silakan Anda kalau ingin ke sini mampir di Pak Sugi. Benar galeri persis. Di depan galeri atau di depan Parpus ISI Yogyakarta. Ini bukunya khusus buku ISI. Kesenian. Buku seni ada di sini. Dan saya berlangganan ini, saya sedang borong buku. Ini pasti murah. Yang penting murah. Terjangkau untuk mahasiswa dan dosen seni yang duitnya pas-pasan. Saya juga pas-pasan, ini kebetulan berada di sini. Kemudian ya ke sini harus wajib. Ini harus wajib datang ke sini. Ya, buku tentang seni ya, sulit di luar. Karena buku tentang seni sulit didapatkan dan ini sudah disediakan. Nah, ini pasti Anda membutuhkan. Enggak usah dibaca. Orang kesenian biasanya enggak mau baca. Tapi beli itu yang penting. Ya. Nanti kalau ada tugas macam-macam mendadak, wah sudah tidak perlu bingung. Karena masuk perpustakaan aja ya kadang ogah-ogahan. Ini ada yang baru-baru ya, tak tunjukkan. Ini baru. Saya hampir 7 tahun kuliah S3 di sini Jogja, tiap hari ke sini dan tiap hari beli. Makan itu urusan nanti, tapi beli buku itu yang utama, wajib. Ya, demikianlah. Ini salah satu pojok dari ISI Yogyakarta yang menyimpan memori sangat berharga. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.